Assalamualaikum sahabat tani, kali ini saya akan melakukan pemangkasan untuk pohon tomat usia menginjak 1 bulan, tapi alhamdulillah sudah mulai tumbuh pembungaan. Dan untuk pemangkasan, beberapa diantaranya sudah saya potong, dan nanti ada pertengahan ada video pas waktu saya memangkas daun tomat yang sudah tua. Tujuannya agar tumbuh tunas-tunas baru dan menghasilkan cabang yang lebih baik. Ini dilakukan pada hari Minggu karena hari-hari biasa saya melakukan aktivitas kerja. Saya memakai tuturus karena terjangan anginnya sangat luar biasa karena penanaman di atap rumah sahabat tani. Dan ini video yang saya maksud, pemangkasan daun tomat. Ini tujuannya sangat bagus, sahabat tani. Semoga bermanfaat dan lakukan sesudah usia menginjak 1 bulan lebih. Dan ini pupuk yang kami gunakan, MKP Fatani. Saya menggunakan takaran 5 sendok teh makan ditambah rendaman kulit bawang merah dan kunyit bubuk. Lakukan ini setiap 1 minggu sekali, dan saya akan lakukan langsung pengocoran pada pohon tomat di polybag. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.